Jika selama ini kita mengenal berbagai rekor menakjubkan dalam sepak bola, seperti rekor gol terbanyak dalam satu tahun, atau Cristiano Ronaldo dengan rekornya sebagai pencetak gol terbanyak Liga Champions sepanjang sejarah. Tentunya rekor-rekor tersebut banyak mendapatkan apresiasi serta pujian dari berbagai pihak. Namun dalam sepak bola, rekor bukan hanya mengartikan sesuatu yang bagus. Ada beberapa rekor yang tercipta, tetapi rekor tersebut tidak biasa dan malah terlihat aneh. Skor terbesar dalam satu pertandingan. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, biasanya dapat tercipta beberapa gol dan itu butuh proses, kerjasama, dan taktik yang matang. Namun bagaimana jika suatu pertandingan berakhir dengan skor yang di luar nalar, yaitu 149-0? Skor ini pernah terjadi tepatnya di Liga Madagaskar antara AS Adema melawan Stade Olympique. Saat itu salah satu pemain Stade Olympique melakukan gol bunuh diri sebanyak 149 kali sebagai bentuk protes atas kinerja wasit yang dianggap tidak profesional. Hat-trick gagal penalti dalam satu pertandingan. Pengalaman tak menyenangkan ini didapati oleh legenda timnas Argentina, Martin Palermo, kala tampil dalam pertandingan timnas Argentina kontra Kolombia. Palermo gagal mengeksekusi 3 penalti yang didapat oleh Argentina. Hebatnya ketiga penalti tersebut gagal dengan 3 alasan yang berbeda. Penalti pertama membentur tiang gawang, penalti kedua melambung, dan penalti ketiga berhasil ditepis kiper lawan. Di akhir laga, Argentina tumbang dengan skor 0-3. Kartu merah tercepat dalam pertandingan. Bagaimana rasanya jika pertandingan baru saja dimulai, tapi ada salah satu pemain yang langsung terkena kartu merah oleh sang wasit? Mungkin sebagian orang tak percaya, tetapi inilah yang dirasakan oleh pemain dari Cross Farm Park Celtic, yaitu Lito, kala melawan Taunton Ashrest pada 14 Oktober 2000. Dirinya diberikan kartu merah oleh wasit hanya dalam waktu 2 detik setelah kick off. Hal itu terjadi karena dia merasa kesal dengan wasit yang dianggap meniup peluit terlalu kencang dan menghina wasit dengan kata-kata yang tidak pantas. Gol sundulan terjauh dalam pertandingan sepak bola. Rekor unik ini berhasil diciptakan oleh pemain berkebangsaan Norwegia, John Samuelsen, pada tahun 2011 lalu. Tepatnya pada laga lanjutan Liga Norwegia antara OOD Greenland melawan Tromsø. Gol sundulan yang berhasil dilakukan oleh Samuelsen berjarak 58,13 meter dari gawang. Samuelsen melakukannya saat gawang lawan yang sedang kosong ditinggalkan oleh kiper Tromsø yang berniat membantu penyerangan. Hat-trick tercepat di dunia. Magnus Arfinsson, seorang penyerang asal Swedia yang telah pensiun, pernah mencetak hat-trick tercepat sepanjang sejarah sepak bola. Arfinsson mencetak sejarah tersebut ketika dia bermain pada tahun 1995. Arfinsson mencetak 3 gol dalam kurun waktu 1 menit 29 detik saat melawan Pios. Pemain yang paling banyak berganti klub. Umumnya para pemain sepak bola tidak terlalu sering bergonta-ganti klub dalam karirnya. Ada yang 2 kali atau 3 kali dan jarang ada yang berganti klub sampai 10 kali, apalagi sampai lebih. Namun ada satu pemain yang mematahkan pernyataan tersebut. Dialah Sebastian Abreu, pemain asal Uruguay yang membela 27 klub sepanjang karirnya.
Klub-klub besar yang pernah dibela Sebastian Abreu diantaranya adalah Deportivo La Coruña, Real Sociedad, Gremio, dan River Plate. Abreu menyudahi karir sepak bolanya di klub asal negaranya, Boston River.